Takhlilul kiblati, ehada takhlilul kiblati. Isana tisani hati siro jabah kumilah gendinda wal kiblatu kebda. Allah tikang kanukang ono sopoh wangake wien fadiluna masyid sopoh wangake hain kiblat di sholat ini dan sholat wangake. Waya ke Baitul Masjid, Baitul Masjid, atau Baitul Muqaddas. Gendinda ilal Ka'bah ini. Waya guru-guru kita baca kadang Masjid, kadang nama sebuah baca. Ilal Ka'bah di maring Ka'bah al-Musyarrafati akan terhormat di maka Allah dikang dia tangan telati ku awal udah jadi aku kawin tanya Ka'bah itu dia akan jadi tanah kudah di Nasir Mati jadi Ka'bah itu dipindah ke teluan jadi Nabi pertama ya madhabi Ka'bah kita tahu zaman Nabi ini Mekah ya madhabi Ka'bah karena beliau kalau sholat ya madhabi Ka'bah pas tenggene Mekah ambil Allah diutus madhabi itu itu mau 16 pokoknya semua khilaf itu antara 16 dan 17 antara 16 dan 17 9 jadi itu dipindah malih ke Mekah dipindah malih nama ke Mekah jadi orang kok langsung ke Baitul Maqdis karena wama ja'alnal qiblat allati kunta itu ulama khilaf kunta itu maknanya itu fi'il madi jadi nama maknanya ya kunta kang tau ono siro tau ono itu ya binis bat periode Makiyah ya panjang kebelanti itu Ka'bah binis bat awal Madinah awal periode nama Madinah kebelanti Baitul Maqdis terus balik mana ini muka mana disebut wama ja'alnal qiblata allati kunta alaiha maksudnya aku ranggai kiblat sing kowe tau nglakoni tau ya mana nih tau ini Mekah ya tau kemudian ada syariat Baitul Maqdis ya tau jadi itu balik nih makanya apa pangeran oleh ngendikan itu wama ja'alnal qiblata allati sing kunta alaiha illa lina alama itu bermakna nih fi'il madhi iso bermaknani zaman sing wis mustamir sing terus menerus jadi misalnya kok ngene nak wong sugih iku nak cara bahasa Arab ya kuntu ala hadhil hal saya akan selalu seperti kali kula sebagai wong alim senengane mulang kuntu ala hadhil hal saya akan begini terus nah, ya sama seperti jadi nak kunta itu maknanya ngono berarti alih maknanya ya Mekah dan saya tidak menjadikan kiblat yang kamu akan selalu di situ maknanya Mekah. Ono sing maknani kunta itu memang fil mandi yang kamu pernah itu maknanya periode Mekah ya pernah periode Baitul Maqdis. Nah, ambek pangeran dipimpong. Nak kue mukmin tenan dipimpong pangeran ah yo nurut sama dekak saya nurut tanpa takok kan masuk Baitul Maqdis yo nurut tanpa takok dibalik nonah yang Mekah yo nurut tanpa takwa. Lah tanpa takwa itu jenisnya illa lina alama mayat datulis rasulah mimman yang kalibuah karena ada santri kok pelaturan dia ini dirubah-rubah kok takwa itu berarti kita lebih ini pak tetap ada nifat kalau pengiran kadang ya jarak pelaturan dirubah-rubah tapi mau ngerak oleh takwa nah takwa berarti munafik kok bukti seneng itu pokoknya rata bukti rata kok ini ngatis pokoknya setuju, mereka mau pangeran juga bolak-balik merubah hukum ya Ka'bah itu Ka'bah sih kayak kiblat itu Ka'bah sih tapi roh kan berada Mekah Nabi nak sholat madhab hukum madhab Ka'bah, paham ya? Terus, yang awal Madinah tidak, Baitul Maqdis terus, baru 16 bulan dibidah lagi ke Mekah tapi Nabi Ratu Utang sahabat ya Ratu Utang ya, pangeran kadang mimpong ini ngolah ngalah ini disebut illa lina alama wajiat dan berusulah wajiat wajiat dan sakati rotan illa alama ini misalnya gue penggemar Mbah Mun ya saya usah takut lo ini menangi, ya ini ngeritik kurikulum lo menangi, menangi kan putrani ya ini rana sing SD kalau ini seangkatan ya, terus ngambil gitu lo kadang digandeng ya ini, aku tirakat wong-wong itu dari kurikulum aku, aku lo ini menangi yo menangi ya ini resah nopo itu kita kok ngundang jadi yang ini pun aku seneng dia ini rasa mau takok lima darah jadi itu gonta ganti ini ikhtiar dulu ngetes keimanan kita ngetes mahabbah kita dulu ya semua itu pengen misalnya ini rupi mau nodonya lah jadi pengeran ya diatur jadi hukum yang dirubah pengeran bolak-balik kuat Homer tahrimul khamri itu berubah bolak balik kiblat ya berubah bolak balik al wudhu memang masad dunal itu berubah bolak balik sampai istakor al amru ala adamin wudhu memang masad dunal jadi di sini itu hampir masak mangan kok
masakane itu sesuatu yang tersentuh hati. Jadi kalau mangan apel lu gak wajib bubu, mangan kurma ora wajib bubu. Maka makanan sing gak tersentuh hati. Ayo nak ngopi, mangan kecampuran, mangan hal-hal sing awal prosesnya melibatkan hati urian ini. Aku angen-angen normal ya ngono. Mergo wuduku mateni geni. Jadi geni biye-biye simbol setan. Apa? Simbol setan. Sementara Islam itu simbol swarga. Jadi kamane setan itu geni, swarga itu bah. Makane Nabi itu lama sekali apa al-wudu mimma masal sunnah apa al-wudu mimma masal. Lama kan. Yang Nabi badhe dahar napa sing masakan wudu. Terus suwe-suwe binasa ora usah wudu mimma masal sunnah. Berapa dia pokoknya samina nah ketika masih periode itu ya kita tahu filosofinya meskipun kita nurut tak karena filosofi itu seorang lagi ya ketika periode itu ya kita tahu filosofinya tapi orang perlu hukum itu karena alasan itu paham ya artinya ini loh umpama kok ditegir tetap wudhu memang masa benar kita tahu hikmahnya tadi filosofinya benar itu simbol setan apa simbol setan sementara kita bermunajat dengan Allah mak itu simbol suar ya sudah kan wajar kan berarti perlawanan terhadap masa benar dengan wudhu umpomo syariat itu masih kita tahu filosofinya apa filosofinya. Tapi umpomo tahu tidak tahu wong iku perintahin Nabi ya samina nah saya ini ternyata terbukti dirubah ya alhamdulillah tapi kita ngerti kenapa pernah terjadi berarti kami itu jenenge apa ya samina wa atona tapi nak kepeksor alasan ya roh wae tapi roh saja itu saja kali waya ketika bangun tak kerso kurikulum kita di alasannya zaman akhir bodoh salah sih gue semati karena ya kayak alim kalau kurikulum terus iye umpomo dia ya, kita roh hujah ya mau mempertahankan salah paham ya tapi ketika beliau ngeresakno ya kita roh alasan yang zaman wisnya tapi cek roh roh ya tetap kita samina wah itu sini maksud pengiran apa wa ma ja'alnal qiblat allati kuntum ta'alaiha ila anina alama wa iya tabi urusulam wa iya qalitu ala meskipun pengiran akhir dawu wa inka nastaka birotan ila ala ladina itu maknanya kan meskipun itu berat bagi mereka yang kadang punya argumentasi ya ini jadi kelemahan argumentasi apa kalau ada perubahan kaget apa kaget makanya maknanya wa ingkana meskipun itu berat bagi mereka yang kadang punya argumen karena harus meninggalkan argumentasi itu demi nurut di Allah dan Rasul kulon di konco kata sing angkatan awal termasuk guru-guru kulo zaman teng MPS itu yo ngomongnya lucu dok ya dudulan tegen kulo pernah guru-guru cerita walaupun saya dia yang harus anak kurikulum. Anakku sudah goblok, raja bahasa Inggris, raja ibadah. Ya rata sekolah aku. Bareng anakku sudah dong radio ijazah. Saya ini ya yang harus anak. Kita sekolah harus kadung tuh. Kalau dia nak menangi naskul istiha tuh, tidak menangi naskul istiha. Terus dia jadi kan ketun. Ya raga jira ketun. Cuma kadung goblok wae. Anak ini kadung gak intel gitu apa? Gak intel lagi. Langkali bosan sana ijelu. Yo anak je lucu serah sekolah umum, bujai serah ganteng, LN terus lucu, terus bareng lucu tawakal nekuni salah orang keramat dan terus sekirin awet tenan, awet. Awet pula kan mau keramat, jadi meskipun nekuni salah kan tetap orang melarat. Tapi nak bareng serah keramat, oh, jura sarjana orang keramat. Pangeran ngramat no alasan kabeh yo ora lanya, alasan alim takrib lam yajri. Paham ya? Alasan pidato kepen mlebu dekne wedi dosa. Mergo jare api-api agama iku sing ngomongan sak kabeh. Ya akhire kan lar. Mergo dari sekian sisi wis malaikat Mikael ku gak dia alasane iki rezeki mong. Rezeki mulang ra mulang, rezeki alim ra alim, kabeh gak hak. Rezeki sabar. Malaikat ngerti atimu asine ra sabar, kepeksa wae. Nah jadi cerita jadi uang mana anak istiadat guru itu yang nak sedang berjalan, kue kudu roh hikmah. Nak sedang berjalan, tapi nak misalnya itu dinasa, ya tetap kita samina lah. Betul. Kau wau kau ingkar nasaka dirotan jadi sahabat sing pikirane maju, sing sering maca Taurat Injil kau yo, saya sing sabit kau itu untuk dia maju. Ibu ya senang betul mak. Alasannya jadi tren dunia. Zaman itu jadi tren. Yang itu ya Yahudi masuk betul masuk. Nasrani masuk betul masuk.
Artinya madhab Ka'bah pasti itu minoritas, apalagi posisi di Medina banyak komunitas Yahudi Nasron. Itu madhab itu keren. Zaman itu kok keren. Itu agama Samawi pas itu yang besar tentu Yahudi Nasron. Semuanya kiblat Baitul Maqdis. Tapi Allah perso nak Baitul Maqdis itu kalang tua mbek Ka'bah. Karena akhirnya pengiran oleh belok kanji Nabi cara Jawa ini mati-mati yang sampai inna awala bitu cara pengiran ngendikan ya cara pengiran nyalano sohabat yang pikirannya rumah samu Baitul Maqdis luwih keren timbang Ka'bah karena tua-tuanan anak tua Ka'bah tapi sohabat pasti itu yang menuso pikirannya tren-trenan anak tren Baitul Maqdis jadi sohabat pikirannya tren-trenan anak tren Baitul Maqdis maka agama Samawi zaman itu yang di Nasrani Baitul Maqdis. Jadi cara sahabat yang senang masih keren, keren, no? Keren, keren. Maksudnya ngikuti mainstream, no? Mainstream. Tapi pangeran, pangeran ngerti banget, perso banget, nak. Tua Ka'bah. Tapi Ka'bah kan harus mati suwi. Yes. Di era itu, maksudnya di era itu kan harus mati suwi. Kok Yahudi Nasrani wis gak ngambus Ka'bah. Akhirnya pangeran miring, no. Oh, suara apa-apa, jangan lewat Ka'bah. Malah nak tua-tuanan ya tua. Kamu kata pengiran terang mau inna awal atau itu punya inna silalah di maka kata mufar kaum mubalik kalilah.